Halo guys, ketemu lagi sama gue Agus. Lama ya gue gak upload video. Kali ini gue cuma bikin video gambar doang guys. Kebetulan tadi gue abis rada lama di toilet gitu, ketemu inspirasi baru gitu. Jadi gue harus menuangkan apapun yang ada di kepala gue. Jadi kali ini gue cuma gambar apa ya, ini original karakter ya, jadi dari DMD Art Studio. Jadi gue kasih nama aja VR robot. Ha, robot VR guys. Jadi ini robot ini gue bikin kayak pakai VR gitu. Jadi ini gue rancang rada mirip-mirip Gundam dikit, tapi ya okelah. Tapi gak secara keseluruhan. Jadi di sini gue kombinasikan dengan ide-ide gue sendiri. Jadi ya kayak ginilah jadinya guys, kayak rada-rada gimana gitu. Jadi ya oke. Jadi di sini gue mau kasih tahu, gue gambarnya pakai Adobe Fresco guys. Jadi sebelumnya juga gue udah ada pakai ya. Sebelum ini gue sempet pakai Adobe Fresco. Kalian bisa cek linknya di sini, di atas sini. Itu pertama kali gue pakai Adobe Fresco. Jadi kenapa gue pakai Adobe Fresco, ini kayaknya lebih enak aja guys. Jadi gue gak usah tekan record screen ya. Jadi di sini udah ada fitur yang ngerekam apapun yang gue gambar di sini. Jadi dari awal sampai akhir semuanya udah ke record ya guys. Termasuk gambar gue yang rada-rada gimana gitu juga terekam di sini guys. Jadi dosa gue tuh kayaknya semuanya ada di sini. Jadi kalau kalian mau lihat, kayaknya gue gak bakal kasih lihat. Yang gue kasih lihat itu yang normal-normal aja guys. Lebih keren lagi kalau kalian bisa pakai yang versi berbayar ya guys, tapi itu buat kalian yang mungkin ada duit lebih ya. Jadi kalau buat gue sih, gue cukup lah pakai yang gratisan doang guys. Jadi ya tau lah, anak kampung coy. Jadi gue pakai yang gratisan aja. Tapi kalau kalian bisa pakai yang berbayar, nanti kalian juga bisa ekspor ke format PSD ya. Jadi kalian bisa edit di PC juga. Jadi itu lebih keren banget guys. Jadi resolusinya juga bakal lebih dapet. Selain itu juga kalau kalian pakai yang berbayar, kalian bisa dapetin brush-brush yang keren-keren banget. Jadi yang gue pakai ini serba standar guys. Jadi gak adalah yang luar biasa di sini. Jadi gue cuman pakai seadanya aja. Oh ya guys, jangan lupa kepoin Teespring Store di MDR Studio ya. Jadi kalian bisa cek link di deskripsi atau bisa klik link yang muncul di pojok video ini ya guys ya. Jadi jangan lupa dikepoin. Kalau ada produk yang kalian suka, boleh dibeli guys. Jadi itu memang buat gue jual coy. Okelah, sebelum gue udahan nih guys, ingat bantu gue ya dengan tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya biar kalian dapetin notifikasi video-video terbaru dari gue setiap hari guys. Gue usahain setiap hari. Oke, see you next time. Bye bye. Let's go.